Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Riseko dalam channel Riseko Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal mencoba website prakerja nih guys, yaitu website prakerja gratis yang dibuat oleh seseorang yang merupakan untuk tandingan dari website prakerja buatan pemerintah nih guys. Nah, bagi yang penasaran yuk ditonton videonya. Kalian bisa klik di Google, bisa kalian buka Google terus kalian klik nama pelatihannya, yaitu adalah prakerja.org guys. Oke, kita tunggu guys. Nah, ini di halaman paling atas guys, kalian bisa pilih prakerja.org guys. Nah, kan kalau website resmi dari pemerintah itu situsnya www.prakerja.org .co.id. Nah, kalau untuk prakerja.org ini gratis nih guys, tidak memerlukan biaya apapun untuk mengikuti pelatihannya guys. Nah, kalian bisa klik yang paling atas atau yang paling bawah di sini guys. Nah, di sini saya bakal klik yang ini. Prakerja www.prakerja.org guys, yang ini ya guys. Nah, kalau yang ini kan itu prakerja milik pemerintah nih guys, yang bayar berbayar, sedangkan yang ini gratis guys. Coba kita lihat apakah pelatihan-pelatihannya sama dengan prakerja yang dibuat oleh pemerintah. Kita klik. Oke, kita tunggu sebentar guys. Nah, ini dia tampilannya sudah muncul guys. Di sini ada tulisan terdapat prakerja.org. Nah, ini tampilan depannya guys, prakerja.org. Pelatihan gratis tanpa kartu prakerja keunggulannya. Kemudian ada kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar. Kemudian ada membuka peluang semua pihak berkontribusi untuk memberikan pelatihan gratis. Nah, selain kalian juga bisa mengikuti pelatihan gratis di sini, kalian juga bisa memberikan atau berkontribusi untuk memberikan pelatihan gratis bagi semua orang, guys. Jadi ini situs cukup bermanfaat sekali ya, guys. Bila kalian yang tidak lolos atau tidak diterima di kartu prakerja milik pemerintah, guys, kalian bisa mencoba program pelatihan prakerja di sini, guys. www.prakerja.org, guys. Nah, di sini ada beberapa kategorinya. Di sini ada wirausaha dan ide bisnis, kemudian ada pengembangan diri, bisnis dan keuangan, dan teknologis dan software, dan bisnis digital, guys. Ada live trainingnya. Nah, ini ada macam-macam pelatihannya nih, guys. Ada perancangan keuangan di masa depan, di masa pandemi, dan lain-lainnya, guys. Nah, ini banyak ya, guys. Ide kreatif membuat celengan dari kardus bekas. Nah, ini guys, bisa kalian lihat-lihat. Sharing wirausaha meraup puluhan juta rupiah dari keripik pisang. Nah, jadi ini gratis ya guys. Nah, kekurangan dari ini, kalian juga tidak akan mendapatkan insentif sebesar 600.000 tiap bulan dari pemerintah guys, karena ini situs ini dibuat untuk membantu masyarakat yang tidak diterima di situs pelatihan prakerja milik pemerintah nih guys. Nah, ini jadi cukup bermanfaat ya guys. Pelatihan-pelatihannya juga cukup baik di sini. Ada kelas bisnis dan keuangan. Nah, ada kelas teknologi dan software terbaik. Nah, karena kan sempat viral nih guys, cara install Windows 10 di situs prakerja milik pemerintah itu harganya sekitar berapa ya guys, lupa saya, yang nggak ada harganya sekitar 200 sampai 500.000 guys, saya lupa. Nah, untuk di sini itu gratis guys, cara install Windows gratis, jadi free bagi kalian siapa saja, kalangan apapun, dan dari manapun guys.
ada riset metodologi untuk mahasiswa dan dosen galau nih. Nah, jadi cukup bermanfaat ya, guys. Nah, ini di dashboardnya juga bisa kalian lihat ada wirausaha, pengembangan diri, bisnis dan keuangan, teknologi dan bisnis digital. Nah, di sini saya coba lihat yang saya mau coba yang ini ya, guys. Ide kreatif membuat celengan dari kardus bekas. Oke, kita klik di sini. Saya klik. Saya tunggu sebentar. Nah, selain mengikuti pelatihan pekerja, di sini kalian juga bisa memberikan pelatihan bagi orang-orang lain yang membutuhkan, guys. Misalkan kalian itu ahli di bidang keuangan atau apapun, kalian bisa berkontribusi di sini dengan cara memberikan pelatihan secara gratis, guys. Pelatihannya ini ada beberapa tipe, ada live streaming dan lain-lainnya, guys. Nah, ini aktornya dari Dayek Bebikinian, kategori wirausaha dan ide bisnis, levelnya level dasar. Nah, jadi kalian di sini cukup tonton videonya saja, guys. Kalian bisa mendapatkan ide-ide kreatif dan untuk menunjang prakerja kalian, guys. Di sini saya bisa tonton. Jadi, ini video ini hampir sama dengan YouTube ya, guys, yang banyak tersedia di YouTube. Ini waktunya sekitar 4 menit, guys. Nah, kesimpulan dari situs ini itu kalian tidak harus mendaftar atau melakukan apapun. Jadi kalian bisa tinggal nonton saja nih, guys, nonton video-video yang diberikan di situs ini, sama halnya dengan di website prakerja resmi dari pemerintah nih, guys. Nah, itu kalian bisa lihat banyak ya, guys. Banyak ya, guys. Nah, tetapi kalian di sini tidak akan mendapatkan sertifikat nih, guys. Jadi ini benar-benar hanya untuk membantu kalian dalam menemukan berbagai macam pelatihan, pelatihan yang gratis ya, guys. Kalian bisa menemukan berbagai ide-ide yang sesuai keahlian kalian untuk menunjang usaha kalian dalam bekerja nih, guys. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jika kalian berminat, silahkan kunjungi website ini, guys. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya ya, guys. Terima kasih.